dulu harapan Iki apa? Ini mau nangis. Matanya sedih. Sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini tepatan dengan hari yang spesial, yaitu hari lahirnya Bilqis Humairah Rajak dari rahim seorang ibu yang kuat dan juga tangguh, yaitu Ayu Ting Ting. Hari ini Bilqis Humairah Rajak berulang tahun yang ke-8 tahun. Selamat ulang tahun untuk Bilqis, semoga panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Dan pada perayaan ulang tahun Bilqis kali ini dirayakan di Kuta Bali bersamaan dengan Priwet, kakak tercinta Shiva. Dan disinilah Ayu dan juga keluarga berkumpul memberikan semangat dukungan untuk Bilqis agar selalu menjadi anak yang soleha, berbakti dan sayang terhadap keluarga. Banyak ucapan dan doa dari para sahabat dan juga fans Ayu, salah satunya dari Yeni Murianti. Happy birthday Iki, semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, tambah pinter, jadi anak soleha, tambah sayang sama bundanya, dan semoga apa yang dicita-citakan terwujud ya Kis. Iki sweet sekali sama bundanya Ayu Ting Ting. Dan juga dari Angkasa Bali 20, happy birthday Bilqis, wish you all the best, semoga Tuhan selalu menyertaimu. Di sini ada ucapan yang spesial khusus untuk Bilqis dari nenek tercinta, Mom Aiti. Cucu ibu genap 8 tahun, gak kerasa kesayangan ibu dan ayah. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu ya nak. Semoga Allah selalu berikan kamu sehat panjang umur. Di anak kebanggaan bunda, ibu, ayah selalu ada buat Iqis. Tetap selalu jadi anak yang baik ya nak. Love you buat kamu dari ibu, ayah. Begitu tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya yang hari ini merayakan bersama-sama pesta ulang tahun Iqis walaupun sederhana, yang dihadiri oleh keluarga dan juga kerabat tercinta. Karena ulang tahun Bilqis hari ini bertepatan dengan hari priwetnya Kak Shiva yang memang dilaksanakan di Kuta Bali. Sehat selalu untuk Iqis, semoga selalu menjadi kebanggaan keluarga dan semoga menjadi anak yang soleha, amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, inilah isi instastory Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan Elsa Omri serta Erik Halamin yang mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa merayakan hari ulang tahun Bilqis yang sederhana. Dan di sini Bilqis matanya berkaca-kaca seperti sedih ya. Tak terasa memang sudah 8 tahun Ayu Ting Ting mengarungi kehidupan sendiri tanpa ada pendamping hati dan juga penjaga jiwanya. Mimi doakan semoga tahun 2022 Bilqis dan juga Ayu Ting Ting mendapatkan ayah serta suami yang baik serta penyayang, menyayangi mereka sepenuh hati dan menjaga dengan ikhlas karena Allah. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan update tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Happy birthday sekali lagi untuk Iqis, panjang umur, murah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mikirnya sekarang. Bila dulu harapan Iki apa? Ini dia mau nangis. Matanya sedih. Jadi anak soleha, pinter, selalu nurut kata bunda, selalu sayang sama bunda, cinta sama bunda. Semoga apa yang kita cita-citakan semua terwujud. Amin. I love you. Love you. Coba lukis. Happy birthday. Happy birthday, Cie. Thank you. How old are you now? Are you happy? Yeah. Huh? Thank you. Thank you. Birthday saya, panjang umur sehat ya. Selalu saya muda ya. Thank you. Kamu juga selalu ada berikis ya. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Oh, wow. Thank you. Nya gitu banget. Thank you. Thank you. Thank you. Udah nggak usah. Ya tapi udah nggak usah dibalai kis. Oh. Saya kata. Happy birthday! Amin. Amin. Happy birthday. Sekarang bismillah dulu harapan Iki sama. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ini dia mau nangis. Matanya sedih. Bismillah ya Kis. Apa? Udah dulu ayah. Ayah pulang dulu. Panjang umur, sehat selalu, jadi anak pinter, jadi anak soleha, sayangan bunda, biar nurut sama bunda, ya nak ya, jadi kebanggaan bunda, sehat selalu, kiss ibu dulu. Wah, pokoknya doa ibu ada buat Ikis ya, sehat selalu cucu ibu. Sociola Insiders. Bila dulu harapan Ikis apa? Ini dia mau nangis. Matanya sedih.